Ini impian saya, melakukan perjalanan yang menumbuhkan harapan. Buat saya, hidup itu perjalanan. Untuk bisa memberi harapan bagi siapa saja. Tapi di bangku ya? Kadang perjalanan panjang dan berliku dan mengorbankan banyak hal. Satu hal yang selalu saya ingat adalah saat tidak bisa mendampingi putra yang terkena demam berdarah karena saya sedang bertugas di luar kota. Kalau 500 meter mulai goyang-goyang. Parah. Enak bisa goyang-goyang. Lubang-lubang maksudnya. Kenapa, Pak? Siapa ini? Banyuwangi, Bie. Bisa di AC, ya. Kenapa sih, Pak, semua travel di sini pada nggak mau pakai AC? Ngirit. Goreng minyak susah loh, Pak. Kamu nggak diesel. Belum ada listrik ya, Pak, ya? Jadi pakai diesel. Mahal berarti bayarnya. Empat kali lipat dari PLN. Bensin ketengan mahal. Di tujuan nanti, listrik dibatasi. Dan kualitas airnya buruk. Padahal roh itu banyaknya asing, nggak masuk betah. Iya. Iya. Kan siap, Pak, bawa air galon. Ada kok yang jualan di mobil-mobil itu, Pak. Ada yang begitu, kan? Hmm. Satu itunya berapa? 40.000. Satu kempu? 500 liter. Setelah 10 jam perjalanan, kini saatnya saya merasakan semangat luar biasa yang ada di Rawajitu. Dan salah satu tugas saya adalah memupuk dan menjaganya. Waalaikumsalam. Halo, Mas. Halo, Mbak Ria. Apa kabar? Alhamdulillah, Mbak Ria. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mas, kayaknya sekarang usahanya udah lumayan ya? Ya, alhamdulillah, Mbak. Semua itu sekarang udah terlewati berkat Mbak Ria, jatuh, kan? Jatuh bangun. Sekarang bangun, yang aja tuh lagi. Ya, begini. Dalam diri saya pribadi, Mbak, ya, itu tuh saya mengakui bahwa saya
bisanya bisnis di sini gitu loh. Jadi yang jelas untuk masa depan gitu kan, untuk motivasi ke depan aku harus bisa lebih maju gitu. Semangat itu harus terus menyala dan bisa menumbuhkan banyak harapan baru. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di Rawajitu, harapan terlihat dengan nyata. Harapan yang dapat memberikan arti bagi kelangsungan negeri ini. Siapa yang bisa membantu Bapak Ibu untuk mengatasi masalah tadi? Sebenarnya yang bisa membantu Bapak Ibu mengatasi permasalahan modal ini sebenarnya diri kita sendiri loh. Terus Bapak Ibu juga jangan lupa kalau Bapak Ibu harus punya kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia. Karena ciri-ciri orang sukses adalah orang yang berani bermimpi. Saya ikhlas dan sangat bersyukur bisa menjalani pekerjaan saya dan bisa mengubah kehidupan masyarakat kecil. Cerita sukses Lampung adalah sebuah pencapaian dan kebanggaan tersendiri. Keberhasilan nasabah membuat saya merasa memiliki hidup yang lebih berarti. Kita bisa berbuat sesuatu dimanapun untuk negeri ini.